tanpa berlama-lama, ini adalah title fight di kelas welterweight 77,1 kg. Fighter si sudut biru dengan julukan Kibo the King Knockout, kelahiran kota Manado, 32 tahun, 168 cm, dengan disiplin bela diri boxing, Christian Kibo Casino. Sementara fighter di sudut merah, the title of fight from Bantar Angin Jakarta, dengan julukan Ahong the Punisher, kelahiran asli kota Jakarta, 34 tahun, 175 cm, dengan disiplin Jiu-Jitsu, Rudy Ahong, Ahong, Ahong. Inspektur pertandingan pada malam hari, Bung Francino Tirta, didampingi Dewan Juri Max Metino dan Linson Simanjuntak. Juri 1 Anthony, juri 2 Soma, juri 3 Sony Rabing. Sementara wasit David Strong. Fighters, selamat bertarung. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Tas glove, kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, sabuk nasional welterweight, silakan Fajar Indra dan Bung Bram. Terima kasih Ovi, baik para pecinta sport one, ini dia One Fight Pro Never Quit, partai yang ditunggu-tunggu, partai perebutan sabuk nasional welterweight. Sudut biru Christian Casino melawan sudut merah Rudy Ahong Gunawan. Wow, langsung saja pukulannya langsung mendarat, langsung saja. Sama-sama nafsu keduanya nampaknya. Iya. Langsung low kick. Mulai low kick dan langsung pukulannya yang terus di yang winding punches yang lebar terus. Kibo masih santai. Oke, Ahong. Low kick terus. Standing back fist dan knock out. Dan Rudy Ahong Gunawan masih memegang gelar 30 detik dengan knock out spinning back fist. Luar biasa. Wow, spinning back fist. Boxer tidak melihat itu ya, benar-benar. Dia orang dia enggak sengaja itu kayaknya, nampaknya enggak melihat. Betul. Gimana dengan Sabakri? Kami mengundang inspektur pertandingan Bapak Francino Tirta. Kami mengundang para dewan juri, Bung Max Metino dan Linson Simanjuntak, untuk mendampingi kami untuk kembali mengumumkan fighters pemenang pada malam hari ini. Kembali kami mengundang Bung Francino, Bung Max dan juga Bung Linson untuk bergabung di atas oktagon. Sebuah pertarungan yang cukup luar biasa. Seperti kita ketahui bersama, kalau di UFC ada yang namanya Ngannou, ini ada namanya Rudy Ahong Gunawan, spesialis ronde satu saja dibutuhkan oleh Rudy Ahong Gunawan. Dan akhirnya wasit David Strom memberikan pertandingan di ronde pertama 30 detik saja dengan kemenangan KO menggunakan teknik spinning back fist, tentu saja dari sudut merah Rudy Ahong Gunawan. Baik, dan kami persilakan Bapak Ardiansyah Bakri untuk kembali menyerahkan sabuk juara di kelas welterweight 77,1 kg kepada the champion and still Rudy Ahong.